Dan untuk pelaksanaan seleksi CASN 2024, rencananya akan dilaksanakan mulai bulan Juni atau Juli setelah instansi menerima surat keputusan Menteri Pan-RB tentang penetapan kebutuhan formasi atau formasi pegawai ASN. Setelah memperoleh surat keputusan Menpan-RB tentang penetapan kebutuhan formasi instansi pemerintah dan berkoordinasi dengan PKN untuk pengumuman lowongan formasi dan persiapan seleksi tahun 2024. Rekan-rekan sekalian saya hormati, terkait kemarin adanya himbauan dari harapan dari Ombudsman agar seleksi CPNS ditunda setelah pilkada, kami ingin sampaikan teman-teman sekalian bahwa ini adalah keputusan dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 di mana telah diputuskan bersama Komisi 2 bahwa penyelesaian tenaga non-ASN selambat-lambatnya diselesaikan pada bulan Desember. Sehingga pertama dari sisi regulasi tidak mungkin ini ditunda. Desember 2024, sorry. Jadi selambat-lambatnya menurut undang-undang harus diberesin di Desember 2024. Yang ingin kami sampaikan bahwa tidak mungkin ada data baru yang dimasukkan oleh daerah karena telah dikunci di dalam pengumuman oleh Bapak Presiden di Istana Negara yang kami dampingi tadi bahwa mereka yang bisa diselesaikan di tahun ini adalah yang telah terdaftar atau masuk di dalam database di PKN. Sehingga dengan demikian kekhawatiran adanya data baru yang tumpang tindih dimasukkan karena proses politik di daerah, hemat kami ini menjadi catatan, tapi menurut kami tidak, rekrutmen ASN kita saat ini sangat menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas. Contohnya ini contoh ya. Ini adalah live score hasil tes di kantor BKN. Jadi ketika putra-putrinya sedang mengerjakan tes di dalam, orang tua, keluarga, sanak saudara langsung bisa melihat hasil nilai tes yang dikerjakan oleh putra-putri kita. Sehingga live score ini menjamin adanya ketepatan, transparansi, dan juga tidak ada lagi joki untuk bisa membantu mereka. Kemarin sempat ditemukan, maka sekarang kita pasang dua face recognition. Saat daftar kita pasang face recognition, saat mengerjakan soal di komputer masing-masing juga pakai face recognition. Waktu itu ditemukan ada joki, ternyata waktu masuk pakai face recognition itu, ketika mengerjakan soal mereka ke toilet, yang masuk orangnya beda. Nah sekarang begitu dengan face recognition ini akan lebih terjaga. Saya kira ini tidak ada lagi istilah titipan, putranya Pak Kepala BKN saja yang membuat soal berapa kali tes? Dua kali juga. Banyak sekali putra-putra pejabat yang bikin soal juga nggak bisa diterima. Karena memang ini pekerjaan soalnya memang sangat detail dan antara satu kanan-kiri juga berbeda. Saya kira ini teman-teman sekalian informasi terkait dengan penyelesaian ASN dan non-ASN tahun 2024 yang ditunggu oleh banyak masyarakat.